DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo Brigjen Polisi Purnawirawan Antonius Ginting. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 1 ini memiliki latar belakang di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin sejumlah rumah sakit Polri. Dukungan dari Partai Perindo pada Pilkada 2024 sangat diharapkan Antonius Ginting untuk bersama-sama membawa Kabupaten Karo menjadi lebih baik di segala bidang. Bagaimana Karo harus maju, bagaimana Karo harus berkembang seiring dengan kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi kita terpanggil, mari kita sama-sama membangun Karo. Karo beriman, Karo berbudaya, Karo modern, Karo unggul, dan Karo sejahtera. Sampai hari ini masih tetap 3 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Dan pada hari ini sudah 2 orang yang sudah menyerahkan berkas formulir pendaftaran. Yang hari ini itu atas nama Antonius Ginting. Nantinya, berkas para pendaftar akan diserahkan ke DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan diajukan ke DPP untuk tahap seleksi sebelum diterbitkan surat rekomendasi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa, iNews melaporkan.